pakainya kayak PNS ya. Iya. Cantik banget. Kayak bupati. Bumong, Mbak Tiur belum pulang. Ini ada sesuatu mungkin bisa bermanfaat. Oh, makasih saya mau nyumbangin. Oh, boleh, boleh. Buku saya yang kenapa sih man, mandangnya gitu, ih? Jadi rasa lihat baskom kali ya. Bawa apa jadi, itu dikasihin aja. Mas. Ya dikasihin aja tuh langsung. Nih, ada buku-buku diare, Mas. Diare. Diare saya. Diare moncor-moncor. Diare. Nih buku-buku bon-bonan ibu-ibu komplek. Kan wah, udah penuh. Terus salah paham kayaknya nih. Ini buku telepon. Oke. Okay. Udah penuh juga? Iya penuh. Siapa nanti siapa tahu kepengen telepon ke kampung. Ini mohon maaf, Mbak Nunung nyampe gerbang sekolahnya ya? Maksud saya ini sumbang buku itu buku yang 0, berapa tadi? 1 hektar beli, sumbangin terus enggak? Buku pelajaran. Pelajaran. Ya kan yang pernah dipakai kan, Mas? Iya, maksudnya tapi buku pelajaran, bukan bon hutang sama dia buat apa? Buku pelajaran, bukan buku yang enggak dipakai. Ini mah enggak kepake. Bukan sembarang buku. Gitu, salah. Hidup saya ini kok salah terus ya, Mas? Ya udah, kalau ini yang lain aja. Kalau mau nyumbang, ya di sini aja dulu. Kalau mau di sini mah, tawa lagi. Ya udah Mas, aku tak bersihin sumurmu ya Mas. Gak ada sumur, gak ada sumur. Pakai jet pump. Saya mah di sini pakai jet pump. Sono jet li. Yang bundaran ada air itu apa? Itu baskom raksasa. Sudah di sini aja. Paham ya sekarang ya? Oh, jadi buku-buku. Ya, pelajaran. Bilangin nama yang ngasihnya, bukan buku ini. Oh, ya, ya, buku pelajarin, pelajaran gitu ya. Aduh. Mbak Tiur, kalau mau nyumbang kemana sih ngasihnya? Kalau misalnya mau mendaftar sebagai volunteer atau menyumbang buku pelajaran bisa menghubungi www.rumahbelajarbekasi.org, Facebooknya Rumah Belajar Bekasi. Instagramnya sekolah 0,1 hektar. Tulisannya sekolah angka 0,1 hektar. Iya, itu dia ya. Tiur, ini mau tanya lagi nih. Di sekolah Mbak Tiur itu kegiatan setiap hari itu apa? Selain setiap hari apa aja, sekolahnya? Iya. Yeah. Setiap hari apa? Sini Pak Alu. Setiap hari apa? Jadi kalau Rumah Belajar Bekasi setiap hari Minggu jam 3 sore. Jam 3 sore setiap hari Minggu? Hanya ya. Seminggu sekali? Seminggu sekali. Setiap minggu. Jadi minggu pertama, ketiga di Bandar Gebang. Di, minggu kedua, keempat di Cibadak. Minggu kelimanya di Rumah Mas Soleh. Oke. Okay. Boleh, boleh, boleh. Nggak apa-apa. Boleh. Kalau okay. Ada sayanya ya. Nah, kalau udah enak biasanya ini nggak apa? Mau dibikin jadi mandi. Setiap hari nggak gitu? Kalau Rumah Belajar stripping. Bekasi kan lebih ke ini ya, lebih ke rumah singgah ya. Stripping. Maksudnya lebih ke tambahan. Nah, sekolah 0,1 hektar yang akan dibangun, yang tanahnya sudah ada itu nanti kita fokusnya lebih ke sekolah formal. Gitu. Sekolah formalnya. Jadi sekolah formalnya ada, sekolah non formalnya ada juga. Jadi kamu akan mengelola sekolah gitu? Iya. Jadi sekolahnya formal, bayarnya ada, yang gratisnya juga ada gitu nanti. Enggak, jadi sekolah 0,1 hektar tuh semua gratis. Gratis. Jadi bedanya sama pemerintah, kalau pemerintah kan baju sama bukunya masih bayar. Tapi kalau kita semuanya gratis. Baju juga ya. Ya. Luar biasa ya. Sule sama Mas Andre. Oh gitu. Boleh, iya, apa nggak tahu? Tadi bilang ke saya waktu mau kesini ya Mbak ya. Iya iya. Ini apa nih? Ini ada baju sekolah 0,1 hektar. Oh iya, terima kasih loh. Terima kasih loh. Bisa dibuka biar kelihatan. Iya. Tadi saya juga mau minta, cuma nggak ada yang muat. Iya, ini mah kecil. Sekolah 0,1 hektar. Luar biasa. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Di sini aja. Bisa mendapatkan pendidikan yang layak ya. Oke. Om Farhan. Aku berharap jadi Menteri Pendidikan ya. Setuju. Setuju. Kenapa?